Oke, assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu orang. Bersama dengan saya lagi, Bro Eden. Dan ini YouTube channel saya. Right? Dan terima kasih kepada Anda yang baru saja subscribe-nya YouTube channel. Oke, tanpa membuang masa, hari ini saya akan bagi lagi ya. Bagi apa? Saya akan bagi gambar sky. Rata-rata gambar ini dia tinggi juga, saya sudah 1 MB ke atas lah. Untuk keseluruhan file ini, nah, beli tahan juga lah, 1.92 GB juga lah. Oke, ini kamu tengok. Banyak kebanyakan gambar sunset, sunrise, gambar waktu malam. Lebih kurang 549 keping. Dan gambar ini memang berguna lah untuk mereka yang suka gambar landscape kan, tapi kebetulan waktu itu cuaca mungkin tidak bagus, jadi diorang mau ubah latar ataupun mengubah langit lah, sky. Contohnya ini gambaran. Permulaan kita masuk Photoshop, kemudian kita drag ini. Ini foto saya bersama saya punya mini lah. Kita coba tukar beberapa keping saja langit ataupun sky di belakang nih. Cuma one click. Nah, ini kamu nampakkan. Oke, nah, macam ini. Ini contoh lah. Nanti gambar yang kamu download tuh nanti kamu boleh masukkan di dalam sinilah. Nah, kamu cuma tambah saja. Contoh ini kamu perlu mungkin gambar Golden Hour. Contoh lah kan. Nah, kamu cuma tekan klik dan oke. Okay. Nah, dia sudah jadi kan. Oh ya, sebelum itu untuk mereka yang mau pengisian macam ini, cuma mereka yang ada Shopee Photoshop 2021 saja yang adalah, insya Allah akan datang saya akan coba kongsikan juga. Kalau video ini mendapat view 1000 ke atas, saya akan bagi free Shopee Adobe Photoshop 2021. Jadi kamu tolonglah kongsikan. Oke, kita sambung lah. Contoh langit tadi saya pilih yang orange nih kan. Kita masih boleh adjust dia punya lighting adjustment. Nah, kamu nampakkan. Kalau color dia, color adjustment, dia boleh kasih ikut suasana background sky dan background, dia kasih selari lah. Kalau kamu mau langit biru pun boleh juga. Di sini nanti di adjustment dia, kamu lighting dia, kamu boleh adjust sedikit. Kalau adjustment ini untuk dia kasih samakan foreground dan background, pun kamu boleh adjust. ...549 keping gambar yang saya kongsikan ini kamu boleh masukkan di dalam Photoshop lah. Contoh ini kan. Ah, bayangkan terus ada kilat di belakang. Tapi kita try
Waktu malam pun boleh kalau lo mau lah, tapi sebaiknya gambar itu pun ikut keadaan lah, waktu malam juga kan. Macam ini Milky Way. Ini sudah lainnya. Ah, kita tes ini sajalah kan. Kita coba ini sajalah. Oke, kita samakan lighting dia. Oke, kita cuma klik oke. Dan kelebihan dia kan, dia bukan terus kalau kita klik oke kan terus fix gambar tuh, kita masih boleh edit. Contohnya kalau kita tengok di muka ini masih ada nampak macam terikut sedikit warna sunset belakang tuh kan, jadi di bagian sini kita masih boleh edit lah. Oke, kita coba klik tekan brush. Yep. Sorry, masih boleh. Nah, kita masih boleh adjust dia lah supaya tidak berapa pantoy lighting dia, kita jaga sedikit. Mungkin kita mau kasih kurang sedikit opacity dia pun masih boleh. Nah, satu lagi sebelah gunung saya rasa sudah oke lah, tidak ketara juga. Oke, tengok, cuma dalam beberapa klik, kali klik saja dia sudah jadi satu gambar portrait landscape yang cantik. Dan ada satu lupa, oh, satu tangannya, terlebih tangan. Tangan utara betul tangan. Ini cuma contoh sajalah, saya tidak buat yang terlalu detail. Opus, astaga. Oke, jadi sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Semoga kamu tolong share lah video ini kan. Dan semoga YouTube channel ini lebih berkembang lah. Nanti saya akan coba share lagi, saya akan try lagi cari-cari sumber untuk bersama lah. Oke, jadi jumpa di next video lagi. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.